spring. Kering ya mas ya? Calonnya jus. Kalau usia berapa kira-kira ini mas? 5 bulan ya? Wah, mas kendur banget ya mas. Istimewa banget. Tulangannya jumbo-jumbo. Jus ini mas. Mantap teman-teman. Kalau koleksinya siapa ini mas? Koleksinya Pak siapa ini? Pak Grip. Koleksinya Pak Grip teman-teman. Ini ada pedetan super ya. Usia 5 bulan. Calonnya kalau ini les kita ya mas ya. Les besok teman-teman, ini putih banget. Kakinya jos. Ini terah dari Bimaseta, ya mas ya? Iya, ini terah dari Denek Bimaseta. Ini anak dari Denek Bimaseta, teman-teman ya. Koleksinya Pak Grip tadi. Dan ini kemarin sudah ada penawaran. Ini mau dijual juga ya mas ya? Ini mau dijual. Tapi nyuwune informasinya berapa mas? 30. Mintanya 30 teman-teman ini. Kalau sapi ini jos mas, ini mas betul. Ya, sempurna ya mas ya. Aku mau dijamin. Prospek jumbo teman-teman, betul. Usia 5 bulan, anak dari Denek Bimaseta. Kulitannya kendor banget, ya mas ya. Punuknya bagus ya mas ya, nggak mengeleng ya mas ya. Punuknya istimewa, untuk uyang-uyang pun juga di depan, nggak ada masalah. Alat kelaminnya bagus banget. Kulitannya masih kendor. Tulangannya yang ini nggak bisa dicuri ya mas ya. Pasti besok jos teman-teman tulangan ini. Betul. Sama punya Pak Tarno. Yang katanya dulu viral. Oh, nggih. Yang punya juta. Pak Tarno dulu ada. Ini juga bagus sih mas. Betul mas, istimewa ini mas. Usia 5 bulan ya teman-teman. Jos banget ini. Kalau buat kelangenan ya mas ya. Tapi ini wah panjang tebel teman-teman ini. Just. Monggo teman-teman ya, ini mintanya 30 juta teman-teman. Kalau goyang mungkin dikit ya mas ya. Ini terah dari The Neck Bimaseta, koleksinya Mas Agus Widodo. Indukannya pun juga jos di dalam itu ya mas ya. Indukannya, kalau ini anak keberapa mas? Pertama. Keempat ya, anak keempat teman-teman ini. Anak keempat, luwes banget sapinya. Keluar jantan baru ini. Baru ini keluar jantan ya. Yang kemarin betina terus ya. Kakaknya ini keluar betina sama punya Pak Kumpul. Nggih. Oh, yang kemarin kakaknya ini keluar betina tapi terahnya Mas Kumpul ya. Kalau ini sekarang terahnya Mas Agus. 10 bulan itu lakunya 19. Oh, kemarin kakaknya ini betina laku 19 juta ya mas ya. Usia tadi berapa? Ya sekitar 9 bulan teman-teman. Wah, ini punuknya sudah kelihatan mas, kayak bapaknya ya. Jos banget ini. Pedetan ini sudah kelihatan sih mas. Besok pedetan ini pasti babon. Karena ombo sih mas ya kan. Ombonya kayak bapaknya. Oh, kan nanti kayak pejantannya teman-teman ini. Ombo ya, banget. Lebar. Amba awake. Apanya? Longane. Longan bawah. Amba awake. Nggih. Tulang sapi putih angel pet ya. Iya mas ya. Sapi putih emang sedikit. Sapi putih asal ukur ngandel. Percaya omongnya wong. Iya. Nggih. Memang betul teman, keren banget sapi ini. Gelambernya juga panjang, landung. Punuknya istimewa, kepalanya porem. Ya mas ya. Dan sapi ini kelihatan besok kayaknya gak ada rabiesnya ya mas ya. Les kayaknya ya mas ya.
Kalau dilihat dari kulitannya pun juga, ini kulitannya tebal teman-teman, tapi masih kendor ya, bukan kulitan tipis. Kulitannya tebal, bukan kulitan tipis, kulitannya tebal tapi juga masih kendor banget. Keterangan Mas Agus ya, antara celah belakang kaki ya Mas ya, ini ya sama badan itu besok bisa lebar badannya. Artinya sapi itu untuk nyari berat badan itu bisa lebih maksimal ya Mas bisa, ya. Bisa satu ton. Bisa satu ton, benar-benar teman-teman. Terus apa namanya, ekornya pun juga istimewa, bagus ya Mas ya, nggak ada masalah. Wes semuanya ini keren teman-teman, bagus. Bagus lah. Mintanya 30. Mintanya 30. Indukannya pun juga, kalau indukan enggak begitu masalah ya Mas ya. Kalau cetak biasanya bisa ikut induk pejantannya. Bagi saya enggak masalah. Nggih. Yang penting itu kuncinya cetak. Cetak ya. Kalau meskipun ini kakinya sedikit agak ngarit tapi enggak apa-apa ya Mas ya. Enggak apa-apa. Indukannya mantap teman-teman. Jos ya Mas ini Mas, kepalanya porong banget ya Mas ya. Seperti punya saya yang usia 2 bulan. Enggih, enggih, besok yang jenengan yang usia 2 bulan itu bisa kayak gini Mas besok. Ya, dulu kecilannya kayak gitu. Iya, iya. Ini ya? Ini. Enggih, enggih, teman-teman. Jos ini. Monggo nanti kalau ada teman-teman yang ngersake itu bisa menghubungi siapa Mas? Ini alamatnya Karangreja juga ya Mas ya? Karangreja RT RW-nya Mas? RT 2 RW 2. Monggo teman-teman yang kok kepengen ngoleksi sapi calonnya jumbo, garansi ya Mas kalian ini ya Mas ya? Garansi jumbo teman-teman ya, karena yang penting bisa ngopeni. Yang penting bisa ngopeni, kalo bisa ngopeni aku ora takon. Iya. Sapi apa harus. Kalau sapi bagus, kalau enggak bisa ngopeni dari mungkin menu, kenyamanan ya Mas ya. Saya yakin juga rusak tapi wah ini bener Mas, babon besok ini Mas bedetan ini. Kimplek-kimplek ya Mas ya. Dan panjang, sapi ini calonnya panjang. Kalau ini sama ngoden jenengan yang usia 14 bulan kelihatan ini loh Mas, ya kan? Powernya masih kelihatan ini kan? Nggih, nggih. Sama yang ngoden jenengan yang usia 15 bulan itu kalau saya dulunya itu lebih menarik yang ini kan, sandangannya ini lebih lengkap teman-teman. Perabotannya ini lebih lengkap ya. Lesnya pun juga saya yakin nih besok les jos ya teman-teman. Pak Grip tadi ya? Pak Grip. Pak Grip. Pak Grip. Oh, Pak Grip teman-teman. Nama lengkapnya siapa sih kok Pak Grip? Grip siapa? Paraban. Oh, ancar-ancarnya ini, oh itu ibunya kondur teman-teman. Yang kagungan kondur ibunya tuh. Pak Grep. Nanti kalau ada teman-teman yang ngersake, monggo langsung datang saja ya. Langsung datang saja ke sini ke Karangreja RT 2 RW 2. Tanya aja Pak Grep ya Mas ya. Masuk di tempat wisata apa ini Mas? Pantai Cemara Sewu teman-teman ya. Masuk di Pantai Cemara Sewu, terus perempatan ya. Pertama belok kiri ya Mas ya? Belok perempatan kiri. Kedua. Perempatan kedua ya. Perempatan kedua belok kiri teman-teman. Pedetannya jos, sandangannya lengkap, rapi, porem, nggak ada cacatnya betul ini. Dan ini bukan anak pertama, anak keempat ya. Kalau anak ya banyak sih anak yang pertama super-super ya Mas ya. Banyak anak yang pertama super, tapi ini juga jos. Apik ini sama Mbak Yune dulu ya. Kalah. Oh, lembut nggih. Nggih. Calonnya jumbo teman-teman ini. Betul. Kok galak juga ya Mas ya. Iya, kalau pedet biasa ngejak main gitu. Usia 5 bulan.
punuknya juga jos. Punuknya enggak mengleng ya, Mas ya? Enggak. Oh, Mas ini panjang ya, Mas. Tapi kemungkinan bisa digoyang ya, Mas ya. Bisa ditawar ya, Mas ya. Bisa ditawar, teman-teman. Bisa ditawar, monggo teman-teman. Koleksinya Pak Grip. Usia 5 bulan, terah dari The Neck Bima Seta. Koleksinya Mas Agus Widodo, teman-teman. Oh, ini yang kagungan nih. Oh, yang kagungan udah pulang, teman-teman. Wah, nggih. Baru kondur. Oh, enggak saya enggak begitu. Riki Pak, nyon sewon ini kalau masuk kandang tadi. Lihat pedetannya bagus nggih, pengasuhnya pun Bapak. Usia 5 bulan ya, Pak ya? Ya, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jalan 6 bulan. Iya. Jalan 6 bulan, teman-teman. Ini terah dari nggone Mas Agus ya, Pak ya? Iya. Yang The Neck Bima Seta. Nyuman berapa nih gini Pak? Katanya mau dijual. Mau dijual, teman-teman ya, nanti langsung ke Pak ini aja yang kagungan. Nomor HP-nya ada Pak? Jenengan? Kalau ada nomor HP-nya tak lampirkan, barangkali ada teman-teman yang nomor HP, teman-teman. Coba nanti kita carikan nomor HP-nya dulu biar teman-teman nanti kalau mau ngecek bisa menghubungi beliau langsung, bisa tanya-tanya. Yang jelas sapi ini garansi jumbo, teman-teman ya, bagus, gelambernya bagus. Nggih. Oh, nggak putus ya, Mas ya? Oh, iya. Oh, nyambung terus gitu ya, Mas, kan ada sing kadang medot gini. Nggih. Oh iya, oh itu teman-teman dari belakang juga nyambung. Mantap. Kalau putih jelas bertanduk sih, Mas ya, jarang yang dugul ya, Mas ya. Rata-rata kalau yang mungkin sapi paling adanya ya bertanduk, tapi yang lama. Oh iya, yang jenis yang seringnya juga betina. Betinanya. Keren, teman-teman ya. Minta E30 masih. Oke, teman-teman, nanti nomornya kami lampirkan di deskripsi ya. Nomornya kami lampirkan di deskripsi, teman-teman. Barangkali kok ada yang berminat, tulangannya jumbo-jumbo, teman-teman. Oke, kami akhiri ya. Nanti nomornya kami lampirkan di deskripsi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.